Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Fa insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita yang kita rangkumkan dari kitab Tadzkirah Imam Al-Qurtubi. Kita tunda fikihnya ya, sampai waktu yang tidak tertentu. Iya, barangkali ada faedahnya. Fa nas'alullah ta'ala dzalik. Kemudian yang berikutnya pembahasan tentang bab jawazi tamannil maut wa du'a bihi khaufa dhahabiddin. Bab bahwasanya sewaktu-waktu kita diperbolehkan untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan kematian, karena khawatir akan hilangnya agamanya. Iya. Artinya kasarnya lebih baik mati daripada terlepas dari hidayah Allah SWT. Lebih baik mati daripada terlepas dari mahabbatullah, cinta Allah, cintanya Allah kepada kita maupun cinta kita kepada Allah SWT. Iya. Dalam hal ini Allah berfirman mengkabarkan tentang Yusuf alaihissalam, Al-Karim ibn al-Karim, Al-Karim ibn al-Karim, anak yang mulia dari anaknya yang mulia, dari anaknya yang mulia, dari anaknya yang mulia. Yusuf ibn Ishaq, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq ibn Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Yusuf anaknya yang mulia Ya'qub alaihissalam, anaknya yang mulia Ishaq alaihissalam, dan anaknya Al-Khalil Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yusuf berkata, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-101, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku, matikanlah aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepadamu secara mutlak, ya Allah. Dan gabungkanlah aku kepada orang-orang yang soleh.
yang terdahulu dari kalangan para anbiya wal mursalin. Ini manusia sekelas Yusuf alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Maryam alaihissalam. Beliau berkata sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Maryam ayat 23. Ayat 23. Beliau berkata, "Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya." Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Duhai kiranya aku mati sebelum waktuku ini dan aku menjadi orang yang dilupakan saja. Iya. Di sini Maryam alaihissalam dengan segenap keutamaannya, manusia yang terbaik di muka bumi ini, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kamu laminar rijal katsir wa lam yakmul minan nisa illa Maryam bint Imran wa Khadijah bint Khuwailid." Sesungguhnya laki-laki yang sempurna itu banyak. Ya. Dalam riwayat disebutkan ratusan ribu itu Nabi. Wal mursalin 300 sekian itu para mursalin. Belum-belum lagi orang-orang yang mulhamin. Belum-belum lagi orang-orang yang siddiqin. Banyak laki-laki. Tapi tidaklah ada perempuan yang sempurna kecuali dua. Maryam binti Imran wa Khadijah binti Khuwailid. Ya. Kalau Maryam jelas didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril enggak akan datang kepada orang-orang yang busuk. Iya. Tapi malaikat Jibril akan datang kepada orang-orang yang suci. Ruhul Qudus. Ya. Gelarnya malaikat Jibril itu adalah Ruhul Qudus, ruh yang suci. Yang suci lagi disucikan. Sehingga dia tidak akan datang ke jiwa-jiwa yang kotor seperti kita. Ya. Rugi. Tapi akan datang kepada orang-orang yang muwaffaqin, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang disucikan hatinya, sehingga dia datang kepada Maryam alaihissalam. Ya. Dia kabarkan kabar dari atas langit. Ya. Bahwasanya dia akan melahirkan seorang anak. Ya. Dia berkata, "Anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar." Bagaimana aku punya anak dalam keadaan tidak ada yang menyentuhku dari laki-laki? Ya. Kerjanya ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, ibadah gadis pula. Dan keturunan orang-orang yang mulia pula. Ya. Keturunan orang-orang yang soleh. Keluarga terhormat, terpandang pada Bani Israel. Imran dan garis keturunannya. Orang-orang yang terpandang, terhormat, bertakwa kepada Allah SWT. Tiba-tiba dikabarkan oleh Ruhul Qudus bahwasanya dia akan melahirkan seorang anak. Bagaimana aku bisa melahirkan dalam keadaan aku tidak disentuh oleh laki-laki? Akan tapi ya, demikianlah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak ya, dengan keagungan dan kemuliaan serta segenap hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Maryam alaihissalam akan melahirkan seorang anak dalam keadaan tidak disentuh laki-laki. Ya. Wanita yang suci dalam keadaan tidak disentuh laki-laki.
yang afifah, yang menjaga diri, yang jauh daripada jamahan laki-laki, tidak dengan pandangan, tidak dengan sentuhan, apalagi dengan kemaluan, waliyadu billah. Pilihan Allah SWT, Maryam AS, yang Rasulullah SAW tadi katakan sempurna, ini Maryam AS yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berharap kematian, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Duhai kiranya aku mati saja sebelum ini dan aku menjadi orang yang dilupakan. Ya. Sangat benar Rasulullah SAW tatkala bersabda, yubtalal mar'u ala qadri dinihi, faman kana fi dinihi salbatan shuddida bala'u wa man kana fi dinihi riqqatan khuffifa bala'u. Sesungguhnya dia seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar dinnya, dengan kadar ketakwaannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menguat keimanannya akan diperberat cobaannya. Dan barang siapa yang imannya tipis, ya, Senin Kemis, maka akan diuji sesuai dengan keimanannya. Diringankan saja. Ya, jadi jangan buru-buru gembira dengan ringannya bala. Mana tahu itu menunjukkan ketipisan iman dan jauh dari mahabbatullah SWT. Inna Allah subhanahu wa ta'ala idha ahabba abdan asala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai seorang hamba, asala, Allah beri bala dia. Ya, Allah beri bala, Allah beri ujian. Ini, coba bayangkan, wanita yang mana bisa tahan seperti ini? Jangankan wanita, laki-laki yang mana bisa tahan seperti ini? Ya, mungkin bisa bunuh diri dia sudah. Suci, perawan suci tidak dijamah oleh mata laki-laki, mata laki-laki aja tidak bisa menjamah dia, karena kerjanya di mihrab, kerjanya beribadah kepada Allah SWT, mata laki-laki aja tidak bisa menjamahnya, apalagi tangan dan kemaluan mereka. Tahu-tahu hamil pula, apa enggak menyakitkan? Ternyata selama ini kamuflase saja, mengurung diri, nggak taunya mesum. Iya, betapa berat cobaan yang ditimpa oleh Maryam alaihissalam, sehingga spontan orang-orang Yahudi, akhzahumullah alaihim minallah ma yastahiqu. Orang Yahudi spontan menuduh Maryam zaniyah, wanita penzina yang lagi rendah, tidak bermartabat, penzina, sehingga lahirlah anak zina, waliyadu billah. Isa alaihissalam yang akhirnya lahir dari kemaluan yang disucikan oleh Allah SWT, yang tidak terjamah oleh manusia sedikit pun, hanya ruh yang Allah tiupkan pada rahimnya. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak cukup mengatakan kun, jadilah, maka jadilah hal tersebut. Artinya Isa itu bukan kun, bukan kalimat Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan kalimat Allah SWT, Isa bin Maryam jadi. Isa bin Maryam tetap makhluk. Ya. Kalau kun itu adalah kalam Allah SWT. Alhasil, demikian berat cobaan yang menimpa Maryam AS. Sehingga beliau mengasingkan diri dalam keadaan hamil, dalam keadaan dicela, dihinakan oleh orang-orang Yahud, akhzahumullah. Tapi dia bersabar karena dia yakin dengan janji Allah.
dia yakin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kesabaran orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu lil muttaqin, akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan Malik an Abi Zinan al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yamurru ar-rajul bi qabri ar-rajul fa yaqul ya laitani makana. Sesungguhnya tidak akan tegak hari kiamat sampai suatu saat kelak ada seseorang yang melewati sebuah kubur. Dia berkata, ya laitani makana, duhai kiranya aku ada posisinya, aku pada posisinya, posisi si penghuni kubur tersebut. Iya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan kurang apa zaman kita, zaman yang penuh fitnah, fitnah syahwat serta fitnah syubhat, sehingga membuat hati kita benjol-benjol atau bolong-bolong, hitam. Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'udan. Fa ayyu qalbin ashrabaha nuqitat fihi nuqtatun sauda. Rasulullah SAW bersabda, fitnah itu akan ditimpakan kepada manusia itu bertubi-tubi. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah yang merusak agamanya, fitnah yang merusak akidahnya, fitnah yang merusak tauhidnya, fitnah yang merusak dinnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bertubi-tubi ke ardul hasir. Seperti rangkaian jalinan tikar. Satu helai demi satu helai, satu ranting demi satu ranting, dan siapapun dia yang memiliki hati, si pemilik hati, si pemilik kalbu yang melahapnya, yang menelan fitnah tersebut mentah-mentah, akan dibuat titik hitam. Terus datang satu fitnah, datang lagi titik hitam tersebut. Terus sampai semuanya hitam. Datang fitnah, ah santai. Enggak fitnah syahwat syubhat, wah santai. Bapaknya syahwat dia serap semua, dia telan semuanya. Syahwatnya dia telan, syubhatnya dia telan. Hatta yakunu kal quzil muzakhia, sampai hati tadi menjadi hitam seperti hitamnya wajan yang kena asap berpuluh-puluh tahun. Enggak ada putih-putihnya sedikit, hitam semua kata Rasulullah SAW. Sehingga apabila datang fitnah berikutnya, apabila datang hak, dia tidak bisa memilah ini hak atau batil. Apabila datang al-batil, dia tidak bisa memilah ini batil atau hak. Tidak bisa memilah antara perkara yang ma'ruf atau perkara yang mungkar, semuanya sama. Tidak ada furqan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, saya akan Allah akan beri kalian furqan. Ya al
mufarriq al-fariq bainal haq wal batil, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, yang membedakan antara hidayah dengan riwayah, yang membedakan antara taufik dengan khudlan, yang membedakan antara taat wal maksiat, yang membedakan antara kufur dengan iman, yang membedakan antara mutaba'ah dengan bid'ah. Tapi kalau semua fitnah dia serap lahap mentah-mentah tadi, akan jadilah hatinya seperti hati kuali, kata orang Melayu. Wajan, kata sebagian orang. Hitam, pekat. Dan itu cenderung lebih sesuai dengan hawa nafsu kita. Terima terus, enak, happy ending terus kesannya. Wah, santai, enjoy terus hidupnya. Nggak pernah rasanya terus. Sebaliknya, fa'ayyu qalbin ankaraha. Nukitat fi nukatun bayadha. Dan siapapun yang memiliki hati si empunya kalbu mengingkari fitnah tersebut, menolak dengan iman dan takwanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberi titik-titik yang putih. Ketika datang lagi, dia ingkari lagi. Ketika mengingkarinya, dia akan harus berlawanan dengan ego dan hawa nafsunya. Nah, di sisi inilah Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya putih bersih. Sehingga celah sedikit pun dia punya basirah, dia punya furqan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga hatinya dengan sedikit sangat-sangat sensitif. Tergores, dia langsung tinggalin. Terbentur sedikit, dia langsung bereaksi. Tapi yang pertama tadi, sebagaimana dikatakan oleh ulama, wama bijurhin limayitin ilamu. Luka apapun bentuknya, engkau gores-goreskan kepada si mayit, maka akan merasa apa si mayit tersebut? Enggak akan bereaksi. Mau diputar kepalanya, mau disilet-silet mukanya, tidak akan bereaksi dia. Karena hatinya sudah mati. Sehingga datang maksiat, tidak berpengaruh. Adem terus. Datang kufur, cuma bergejolak riak-riak kecil kadang-kadang. Atau kadang-kadang gak bergejolak. Atau kadang-kadang cuma buat guyon-guyonan saja. Singir-singir, iya itu syirik. Tidak terbakar dadanya. Tidak cemburu dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dusta pengakuan dia terhadap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada sesuatu apapun. Ya. Kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan murka. Hak kekasihnya dinodai. Ya bukan? Siapa yang ridho orang yang dia cintai tersakiti? Ya. Tapi dia tidak tersinggung sedikit pun terkala hak Allah Subhanahu wa taala dengan kufur, dengan maksiat, ya. Dengan bid'ah, dengan khurafat disakiti. Jujur tidak pengakuan dia terhadap cinta kepada Allah? Apakah ini menunjukkan dia lebih mencintai makhluk-makhluk yang akan habis dan busuk ini dibandingkan Allah Subhanahu wa taala al-Aliyul Ghaffarur Rahimul Jabbar? Dibandingkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, yang Maha Rahim kepada hamba-hambanya, yang lebih rahim, lebih sayang dengan seutuhnya daripada seorang ibu muda kepada anak baiknya yang masih menyusui. Tidak malu kalau mencurahkan kasih sayang yang begitu besar, lebih besar daripada seorang ibu muda kepada anak baiknya. Ibu muda kepada anak baiknya mungkin bapaknya tidak terlalu diperhatikan, saking cintanya kepada anaknya, anak baiknya tersebut. La Allah jauh lebih besar dan tidak bisa dibandingkan dengan perkara itu. Kemudian hak Allah setiap saat kita lihat diinjak-injak tapi tidak terbakar. Tidak terbakar emosinya. Coba bayangkan kalau istrinya dilecehkan,
Ya. Urat saraf, banting tulang, peras darah, dia akan korbankan segalanya. Apakah ini tidak termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah"? Di antara sebagian manusia ada yang mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Sebagai tandingan tak mesti harus sujud ya. Tidak mesti harus menyembah selain Allah ya. Yang mereka mencintai tandingan tersebut sama seperti cintanya kepada Allah SWT. Loh, apalagi ternyata kalau lebih besar daripada cintanya kepada Allah SWT. Apa tidak murka Allah Subhanahu wa taala perkara seperti ini? Ya. Apakah ini tidak menunjukkan hatinya itu hampir mati atau sudah mati sekalian? Tak kala melihat kemungkaran tak bergeming sedikitpun. Tak kala melihat kemaksiatan Allah dimaksiati sama sekali. Cuman buat bahan ketawaan obrolan pagi di warung kopi. Waliyahzubillah. Mari kita evaluasi diri. Apakah betul pengakuan cinta kita kepada Allah SWT? Apakah ternyata kita menomor sekiankan Allah Subhanahu Wa Taala? Belum lagi perkara-perkara yang harus berbenturan antara ini mahabbatullah. Kadang-kadang kita bahkan boro-boro mau memilah-milahnya. Sama saja semuanya. Karena tidak ada furqan. Tidak ada basirah. Tidak ada barometer untuk memilah ini yang dicintai Allah, ini yang tidak dicintai Allah SWT. Waliyahzubillah. Faqala rahimahullah ta'ala. Anas'Allah SWT taufiq wal'afiyah. Qultu la ta'arudha baina hadhihi tarjamah wallati qablaha liman bayyinuhu amma Yusuf alaihi salam faqala qatada la yamitam al-maut ahad nabiyyun wala ghayru illa Yusuf alaihi salam hina takamalat alaihi an-ni'am wa jumi'a lahu ash-shamal اشتاق إلى لقاء ربه عز وجل فقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني يوسف 100 آية 101 فاشتاق إلى لقاء ربه عز وجل sesungguhnya tidak ada pertentangan antara bab yang kita bawakan dengan yang sebelum ini. Adapun kenapa Yusuf alaihissalam berkata demikian? Jadi sebab sebelumnya kan kita sudah pelajari bab larangan untuk berharap kematian. Tapi bab yang kedua kita sudah kasih catatan bahwasanya sewaktu-waktu, ya, bukan setiap waktu, sewaktu-waktu kita diperbolehkan untuk memohon kematian. Ya. Tidak ada sesungguhnya pertentangan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Qatadah bin Di'am As-Sadusi rahimahullah ta'ala. Muridnya sahabi Jalil Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Syekhnya Syu'bah dan Ayyub Sikhtiyani. Serta Sa'id bin Abi Arubah. Dia berkata, sesungguhnya Yusuf alaihissalam, atau sebelumnya dia katakan, tidak ada seorang pun yang berharap kematian. Tidak Nabi, tidak juga selain Nabi, kecuali Yusuf alaihissalam. Tatkala telah sempurna kenikmatan yang Allah berikan kepada Yusuf alaihissalam, kenikmatan yang paling sempurna ya an-nubuwah, nubuwah, kenabian, kerasulan, itu tentu tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun, ya, daripada kenikmatan-kenikmatan selainnya, ya, karena secara otomatis seorang rasul, seorang nabi itu habibun ilallah subhanahu wa taala, dicintai Allah subhanahu wa taala, dan dia juga muhibbun lillahi subhanahu wa taala,
Jadi nikmat apa? Coba sebutkan. Nikmat ihsan ada pada dia. Nikmat mahabbah ada pada dia. Ya. Nikmat inabah ada pada dia. Iya. Nikmat apa? Nikmat rahatul qulub, damainya, tentramnya hati di sisi Allah ada pada dia. Nikmat apa? Tidak ada nikmat yang lebih sempurna daripada nubuah. Karena akan mencakup terwakili semuanya. Nikmat yang diteriak-teriakkan orang yang mengaku mencintai Allah itu ada semua pada seorang nabi dan rasul. Ya. Al-yakinnya di atas yakin yang lainnya. Jelas itu. Datang malaikat Jibril, ya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rindu sekali loh bertemu dengan malaikat Jibril. Ya. Sehingga bayangkan ada fatrah pernah, jadi setelah wahyu pertama diturunkan, itu berapa waktu Jibril tidak datang-datang lagi. Ya. Dan Rasulullah betul-betul gundah gulana. Sampai orang-orang musyrikin mengatakan, wah, ditinggalin sama Tuhannya. Sekian lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susah, sedih gundah gulana. Sama-sama Allah bela Rasulullah SAW. Sekian waktu Allah ingin lihat keimanan dan cinta Rasulullah SAW kepada Allah. Allah turunkan ayat. Wadduha wal-lail idha saja ma wadda'ka rabbuka wa ma qala. Demi duha. Dan demi malam. Dan demi dan sesungguhnya ketahuilah Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Tidak menyia-nyiakanmu. Terhibur lagi Rasulullah SAW. Artinya, nggak usah dibicarakan betapa nikmatnya menjadi seorang nabi, dan itu tidak bisa dicapai dengan ibadah seperti apapun ibadah kita, dan tidak bisa dicapai dengan kejeniusan seperti apapun kejeniusan kita. Mau nyogok sebesar apapun nggak bisa. Makanya dikatakan oleh ulama rahimahullah ta'ala, syafaat yang terbesar dari seorang makhluk kepada makhluk yang lain itu syafaat siapa? Syafaat Nabi Musa minta mohon kepada Allah supaya adiknya dijadikan nabi pula. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Nabi Musa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan betapa mulianya derajat Nabi Musa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rabbi ja'alni waziran min ahli Harun akhi. Ya. Nabi Musa AS mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbku, wahai Rabbku, jadikanlah ya, wazir, ya, pembantuku, pendampingku, ya, dari keluargaku Harun, saudaraku. Ya Allah, angkat jadi rasul nabi pula. Luar biasa. Anugerah. Ya. Nah, ini. La yatamanna al-maut ahad. Nabiun wala ghairu illa Yusuf alaihi salam. Ya. Tidak ada ya, yang berharap kematian kecuali ya, Yusuf alaihi salam. Tatkala dia melihat kenikmatan yang sungguh sempurna yang Allah berikan kepadanya. Ya, nikmat kenabian tentunya. Ya. Kemudian nikmat duniawiya dari sisi dia dipertemukan dengan karib kerabatnya, dengan ayahnya tercinta, dengan saudaranya yang mulia, ya, Bunyamin, dan saudara-saudara yang lainnya, dan dia maafkan. Kita tahu kan itu perlu ada kajian khusus tafsir surat Yusuf, ya. Banyak pelajaran akhlak, pelajaran tauhid, ya, pelajaran luar biasa. Lihat, ini Nabi Yusuf memaafkan saudaranya dengan cara-cara yang luar biasa yang tidak mungkin bisa dicerna oleh ego dan hawa nafsu manusia maupun akalnya. Ya. Akal yang biasa tidak sampai ke sana. Ya. Dengan cara yang luar biasa. Bagaimana Allah berikan taufik kepada Yusuf alaihissalam memaafkan dengan yang sebaik-baik memaafkan. Kurang ajarnya teman keluarganya, sahabat-sahabatnya sudah difitnah, setelah difitnah diusir pula, sudah diusir pula, masih nggak tahan difitnah lagi, terus
tapi demikian cobaan perkara yang sangat menyakitkan, tapi dikarenakan Yusuf alaihissalam manusia yang sempurna, sehingga Allah SWT berikan taufik kepadanya untuk berakhlak yang mulia, memaafkan kesalahan orang-orang yang telah menyakitinya dengan cara yang luar biasa. Iya. Ya. Kemudian sehingga dengan sempurnanya nikmat yang ada pada Yusuf alaihissalam tersentuh dia. Tersentuh dengan kasih sayang Allah SWT. Hancur, renyuh hatinya dengan kesempurnaan mahabbatullah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak tahan. Ya. Allah berikan taufik sehingga beliau mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan seutuhnya. Ya. Sehingga yang ada kerinduan yang menjadi-jadi. Berapa menit lagi waktu dhuhr? Faqala Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani. Ini ta'wilul ahadits. Sehingga dengan sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada Yusuf alaihissalam, menjadikan Yusuf alaihissalam rindu dan tidak tahan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia berharap kematian. Iya. Nikmat demi nikmat yang mengalir kepada beliau alaihissalam. Subhanallah. Waqil Inna Yusuf alaihissalam lam yatamanna al-maut wa innama tamanna al-muwafaa 'ala al-islam. Ay idza jaa ajali tawaffani musliman. Wa hadha huwa qawlul mukhtar fi ta'wil al-ayah 'inda al-ta'wil. Sebagian ulama yang lain mengatakan Yusuf alaihissalam sesungguhnya tidak berharap kematian, tapi beliau berharap kepada Allah SWT untuk dimatikan di atas Islam. Maksudnya apabila ajalku sampai, maka matikanlah aku ya Allah dalam keadaan Muslim. Dan ini pendapat yang dipilih, terpilih dalam tafsir ayat ini berdasarkan pendapat ahli tafsir. Tapi seringkali kita jumpai Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dan sebelumnya Syekhul Islam sering mengingatkan bahwasanya salaf memang seperti itu. Artinya fulan menafsirkan seperti ini, fulan menafsirkan seperti ini. Kemudian tidak ada pertentangan sebenarnya dengan tafsir yang satu dengan tafsir yang lain. Maka ya, kenapa tidak bisa digabungkan? Dari satu sisi tidak ada yang mengingkari bahwasanya Yusuf alaihissalam itu mustaq ila liqa'i rabbi. Tidak ada ulama yang mengingkari bahwasanya Yusuf alaihissalam diberikan kenikmatan yang sempurna oleh Allah SWT. Ya,
diberikan kasih sayang yang sempurna dari Allah SWT sehingga berbalik kecintaan dan kasih sayang kepada Allah SWT juga menguat, dan itu harus berbalik. Tidak mungkin cinta satu arah. Iya, betul itu ternyata bertepuk sebelah tangan itu capek. Iya. Enggak kena-kena terus. Iya, ngaku cinta tetapi ternyata Allah tidak cinta, apa jadinya? Iya. Iya. Allah menghendaki cinta, Allah menghendaki. Syafi'i kata ibarat Allah menghendaki. Ya, Allah mencintai. Ya, hidayah kepada seorang hamba tapi hamba tersebut tidak menginginkan hidayah, apa jadinya? Iya. Tapi terkala hubungan cinta itu semakin erat, semakin menjadi, semakin terpupuk, semakin besar, semakin kokoh, ya, sehingga daya tariknya pun akan kuat. Nah, tidak ada ulama yang mengingkari seperti ini. Kenapa tidak bisa dikatakan bahwasanya dua sisi ini tidak bertentangan? Wabillahi taufiq, walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya. Kita cukup sampai di sini. Ya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahi walhamdulillah. Syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.